Cek. Pemimpin apel memasuki lapangan apel. Penghormatan kepada pemimpin apel yang dipimpin oleh pemimpin barisan yang paling kanan. Pembina apel memasuki lapangan apel. Penghormatan kepada pembina apel. Kepada pembina apel, hormat gerak. Tegak gerak. Laporan pemimpin apel. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Laporan Ketua Panitia.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ketua PBPSI Kota Probolinggo atau yang mewakili, Bapak Ibu Guru undangan yang kami hormati, Bapak Kepala SMK Negeri 2 Kota Probolinggo yang kami hormati. Alhamdulillah, puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada sore hari ini kita dapat berkumpul di GOR ini dalam rangka pembukaan turnamen bola voli Piala Dikmenjur. Yang pertama, salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang penuh cahaya. Hadirin yang kami hormati, seperti tertera di dalam spanduk dan proposal kami, bahwa acara ini merupakan suatu bentuk rangkaian kegiatan peringatan Disnatalis SMK Negeri 2 Kota Probolinggo yang bertepatan tahun ini yang ke-51. Adapun rangkaian kegiatan dimaksud adalah yang pertama, turnamen bola basket yang penyelenggaraannya mulai tanggal 9 sampai penutupan tadi malam tanggal 23 November 2017. Yang kedua, turnamen bola voli yang diikuti oleh siswa-siswi SMP MTS, SMA SMK se-Jawa Timur. Pelaksanaannya mulai tanggal 24 sampai dengan tanggal 2 Desember 2017. Festival musik pelaksanaan tanggal 14 Desember dan puncak dari kegiatan Disnatalis ditutup dengan pentas seni pada tanggal 16 Desember. Hadirin yang saya hormati, turnamen bola voli ini dilaksanakan mulai tanggal 24 November sampai dengan tanggal 2 Desember yang kepesertaannya meliputi daerah Pamekasan, Magetan, Pacitan, Blitar, Surabaya, Sidoarjo, Kota dan Kabupaten Pasuruan, Kota dan Kabupaten Probolinggo, Lumajang, Jember, Situbondo, Bondowoso, dan Banyuwangi. Dengan jumlah peserta untuk SMP MTS Putri sebanyak 20 peserta dan Putra sebanyak 28 peserta. Untuk kelompok SMA SMK Putri sebanyak 22 peserta, Putra sebanyak 42 peserta. Hadiah untuk SMP Putra dan Putri yaitu berupa trofi sertifikat untuk juara 1 dengan uang pembinaan Rp2.000.000, juara 2 Rp1.750.000, juara 3 Rp1.500.000, juara 4 Rp1.000.000. Untuk kelompok SMA SMK hadiah trofi dan sertifikat serta uang pembinaan untuk juara 1 Rp3.000.000, juara 2 Rp2.500.000, juara 3 Rp2.000.000, dan juara 4 Rp1.500.000. Best player untuk SMP maupun SMA masing-masing mendapat trofi dan sertifikat. Untuk SMP uang pembinaan Rp200.000 dan best player SMA Rp250.000. Yang terakhir, pendanaan yaitu didapatkan dari sponsor, uang pendaftaran, dan donatur yang tidak bisa kami sebut satu persatu di dalam laporan ini. Demikian yang kami laporkan. Untuk itu berkenan PBWSI Kota Probolinggo untuk membuka turnamen bola voli Piala Dikmenjur 2017. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan pembina apel sekaligus berkenan untuk membuka secara resmi kegiatan turnamen bola voli Dikmenjur Cup 2017.
17. Masih. Yang saya hormati Bapak Sunardi selaku kepala sekolah di sini, dari Bapak Ketua KONI yang mewakili, yang saya hormati, Bapak Ibu pembina dari sekolah-sekolah yang juga saya hormati, juga pada para wasit yang saya juga saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Baik, pertama-tama kami panjatkan puja dan bersyukur pada hari ini kita bisa berkumpul dalam rangka Piala Dikmenjur, invitasi bola basket dan turnamen bola voli. Alhamdulillah ini tahun yang keempat. Mudah-mudahan bisa berjalan setiap tahun di SMK 2 ini. Mungkin bisa beri aplaus untuk SMK 2. Mudah-mudahan sukses untuk penyelenggaraan di tahun ini. Mohon maaf sebelumnya dari Bapak Ketua PBVSI tidak dapat hadir dikarenakan ada kepentingan di luar kota. Dengan ini saya mewakilkan. Terima kasih banyak untuk Bapak Ibu dari luar kota yang mengizinkan anak buahnya untuk mengikuti turnamen di SMK 2 ini. Saya juga mengucapkan selamat datang di kota Probolinggo. Ini kota yang jarang hujan, tapi hari ini diguyur dengan hujan. Mudah-mudahan membawa berkah ini bagi semuanya ini. Baik, mungkin tidak banyak yang saya sampaikan. Selamat bertanding, jaga sportivitas. Mungkin dengan ini langsung saya nyatakan dibuka Piala Dikmenjur, invitasi bola basket dan turnamen bola voli tahun 2017. Pembacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala anbiya'i wal mursalin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah yang maha pengasih, anugerahilah kami kehidupan yang penuh dengan ketakwaan. Ya Allah yang maha kuasa, jadikanlah kami generasi muda pembawa bunga dan buah yang bermanfaat untuk dipersembahkan kepada nusa bangsa serta agama. Ya Allah yang maha tahu, perkenankanlah doa kami karena kami tahu Engkau maha mendengar dan maha mengetahui. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laporan pemimpin apel. Penghormatan kepada pembina apel. Kepada pembina apel, hormat. Apel selesai. Pembina apel dipersilakan meninggalkan lapangan apel. Peserta diistirahatkan. Pemimpin apel meninggalkan lapangan apel.